Sudarlun Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno turut melakukan blusukan ke Pasar Penayung, Banda Aceh. Sandi datang ke Pasar Penayung sesuai berziarah di kuburan massal Siron Aceh Besar dan di Pesijuk di Kompleks Makam Iskandar Muda, Banda Aceh. Dalam lawatannya ke Pasar Ikan dan Pasar Sayur Penayung, Sandi menjumpai para pedagang dan mendengarkan keluh kesah mereka. Sandiaga mendengar curhat para pedagang yang mengeluhkan sepinya pasar dan butuh modal usaha. Tugas pemerintah bagaimana menstabilkan harganya, karena akibat dari harga turun naik atau sawah ada sepi sekarang ya. Iya benar, jahe juga naik Pak. Jahe naik juga ya. Ini ketua gulung tikar. Nah ini gulung tikar kenapa? Gulung tikar ekonomi tidak memungkinkan modal usaha segala macam. Ini almarhum dulu sebentar. Sebelah sana juga ya. Iya, karena ya mudah-mudahan bisa bangkit kembali nih di 2019 saya janji. Amin. Sehingga penghasilan aja Bu Salwa ya, Bu Salwa bilang janji-janji kan nih. Iya. Dulu-dulu karena dulu banyak janji, Pak. Sudah banyak janji. Enggak, Pak. Belum ada. Belum ada. Kita enggak tahu juga ya. Iya, apa? Kali ini beneran apa palsu juga nggak tahu, tapi bismillah. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi TV.